Dalam video yang viral ini, terlihat dua orang pria yang mengenakan kaos bertuliskan polisi bersitegang dengan sejumlah orang. Salah satunya kemudian mengeluarkan senjata api. Keributan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Selasa petang. Keributan ini juga dilihat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari tempat itu. Awalnya sih cuma dorong-dorongan aja sih. Ah. Kalau masalah yang lainnya nggak ngeliat sih. Nggak ngeliat ya? Dorong-dorongan iya dari sini. Ya. Dorong-dorongan, berarti memang ribut dorong cekcok gitu bang ya? Kalau ribut, tonjok-tonjokan enggak. Cuma dorong-dorongan aja. Oh. Kepolisian daerah Lampung masih menyelidiki peristiwa ini. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan, hingga Kamis malam, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait kasus pendorongan senjata api yang diduga dilakukan anggota kepolisian tersebut. Sugianto, Andi Surahman, Lampung.